Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan. Nah, jadi hari ini kita bakalan bermain game Granny chapter kedua. Nah, akhirnya kita mainin game yang satu ini lagi ya. Setelah sekian lama gua enggak bermain game yang satu ini, akhirnya kesampaian lagi guys buat main game yang satu ini ya, yaitu game Granny chapter kedua ya. Setelah kemarin kita mencoba namatin Granny yang pertama, nah hari ini langsung aja kita mainin lagi game Granny chapter kedua ya, yang dimana gua adalah sepuh Granny coy. Yang dimana tuh episode Granny chapter kedua yang dulu ya, yang sempet gua kontenin itu, semua mode udah gua taklukin. Nah jadi hari ini gua bakalan mainin lagi, cuman bukan untuk menaklukkan semua mode lagi. Ini cuman pengen lagi aja gitu mainin game yang satu ini. Karena ya emang udah lama banget gua gak mainin game yang satu ini. Begitu. Jadi langsung aja guys, kita masuk ke dalam gamenya ya. Dan sebelum itu, buat kalian semua yang masih belum tahu game Granny chapter kedua ini tuh menceritakan tentang apa, jadi kita sebagai player yang gua juga gak tahu ya, kita itu siapa, sampai-sampai kita itu diculik sama si nenek yang bernama Granny dan juga si kakek yang bernama Grandpa ya. Kita dikurung di rumahnya mereka, abis itu kita ditugaskan buat keluar dari rumahnya mereka dengan berbagai cara ya. Pokoknya emang sulit. Jadi seperti itu ya. Gua nggak tahu guys alur ceritanya kayak gimana ya. Setauku ya begitu. Kalau misalkan dari gamenya, kalau ceritanya kagak tahu ya. Tapi kalau menurut gue sih ini diangkat dari cerita nyata atau kisah nyata ya. Cuman ya gue lagi-lagi gue belum tahu ya. Nggak nyari tahu juga sih, bukan belum tahu. Jadi langsung aja lah kita play guys seperti biasa. Sudah kangen banget nih. Seperti biasa guys ya, kayak episode kemarin kita main di hard langsung. Terus extra looks-nya, aduh gue lupa guys sumpah. Gua lupa kalau misalkan mainin game ini tuh harus gimana ya. Bentar, setahu gua game Granny kedua ini tuh bisa keluar lewat pintu depan, bisa lewat perahu, sama bisa lewat helikopter. Nah itu dia ya, berarti gua harus keluar lewat pintu depan. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa sorry banget guys, karena gua benar-benar lupa, udah lama banget gak mainin game yang Granny kedua ini. Jadi maklumin aja ya. Jadi langsung aja kita gaskeun masuk ke dalam gamenya. Udah kangen banget nih. Abis sholat maghrib langsung bikin konten karena ya emang lagi free, nggak ada kerjaan. Yo, wah kangen banget gak sih? Come on. Nah, ini emang easy banget guys. Kalian lupa ya gua itu pro player main Granny. Bercanda guys ya. Enggak lah, pro player dari mana coy. Nah ini setahu gue itu buat mancing. Bentar. Setahu gue di bawah itu suka ada item ya. Jadi kita coba cek. Aduh ada suara apa itu. Itu dia monster air yang kita itu gak boleh sampai jatuh ke bawah ya. Kalau jatuh auto dia makan sama gurita. Langsung aja kita pancing ya. Nah ini kita kayaknya harus naruh sesuatu di situ, setauku ya, cuman lupa guys. Nah yang gue ingetin tuh ya cara seperti ini nih. Oke kita pancing mereka, itu dia nih. Mana kakeknya? Kalau nggak salah kakek bawa kunci deh, kunci apa ya? Aduh kakek nggak dateng dong. Ah mati gak sih? Aduh mati guys. Guys mati guys, kenapa kakeknya gak ikut turun? Alamak, udah mah aku teh masih lupa. Bukan masih lupa tuh, udah lupa. Harus mengingat lagi. Ditambah lagi, mereka turunnya gak barengan. Oke, fokus Jan. Gak usah banyak ngomong guys, fokus aja ya. Aduh ada trap. Gak jelas banget coy. Pasti datang guys. Pasti datang ya, karena ya pasti datang. Orang kita nginjak trapnya, trap si nenek. Aduh guys.
gua ulang aja lah ya. Gak mau guys, ulang aja lah. Ulang. Hard. Udah. Ulang guys, aneh banget itu gameplaynya. Apa kayak gitu gameplaynya? Astaga, yang bener lah. Kita ke bawah dulu ya. Ingat, kita harus ke bawah dulu. Setahu gua di bawah tuh selalu ada item. Ayo bangun. Yuk, come on Jan, pasti bisa Jan. Jan pasti. Oh, oke. Okay. Ada yang buka pintu di atas. Biarin aja. Ah, enggak ada item. Oke. Okay. Ini itu harus naruh apaan sih? Aduh, enggak bisa, coy. Nah, kita diam aja di sini. Oke. Okay. Kaki enggak turun ya? Kaki enggak turun. Nah. Aduh, gua enggak tahu kakek di mana. Karena mereka enggak barengan turun nih. Stun gun ya? Iya, gua harus nyari stun gun. Itu buat di mana, guys? Ada gambar begitu. Spark plug. Ini busi buat kita butuh crowbar lagi. Oh no. Kakek di mana ya? Kakek enggak tahu di mana, guys. Kayaknya di ruangan tengah ya. Hand wheel. Nah, hand wheel tuh. Aduh, stun gun enggak ada ya? Ini hand wheel juga buat di bawah sih. Ini enggak usah kita buka lah ya. Bentar, apa lagi sih yang harus gua cari? Weh. Oh, itu dia ada nenek. Tutup. Udah ada CCTV dong. Weh, ada kakek ketahuan gua. Mati enggak sih? Guys, mati enggak sih gua, guys? Wah, dikejar kakek. Woi, ada trap. Oke, aman. Alah, kek, ngapain kek ngejar gua, kek? Aduh, susah banget ya. Oh, suara siapa itu? Gak ada ya? Oke. Okay. Neneknya kemana? Ikut nggak ya? Harusnya sih ikut. Karena nenek itu nggak budek guys. Nggak budek kayak grandpa. Aduh. Yah mati nih gua. Mati guys, kekejar sih kalau sama. Mati kayaknya. Kayaknya kita mati sih. Kekejar sih sama kakek itu. Aman. Sumpah aman, demi apa ini aman? Gua inget guys, di sini tuh emang ada kasur. Gak ada item. Aduh, ini gue buka dulu deh. Ah, gak ada item ya. Oh, ada deh. Helikopter key. Oh, ini kunci helikopter buat di Nah, gue pancing ke situ. Ini apa lagi? Gue harus nyari apa sih? Oh ya, di dapur belum gua loot ya. Coba
Sabar. Ini harus ngapain lagi sih? Aduh, 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 aduh. Hampir aja ketahuan. Eh, hampir aja kena maksudnya. Sabar dulu. Kita harus sabar. Oke, sabar dulu guys. Napas dulu, napas dulu. Gila kali gua gak napas main game beginian. Gua gak dikasih stun gun. Gimana gua ada perkembangan kalau gak dikasih stun gun? Aduh, kalau gua ke situ ada bunyi ya. Daging buat ngasih makan ke anaknya si Serendina ya. Ada. Aduh, itu gasolin buat di mana, coy? Oh, buat di bawah. Kaget gua, kaget sumpah demi apa gua kaget. Headset gua mau jatuh. Ah, enggak jelas, guys. Susah amat ini gamenya, cok. Senjatanya di mana sih? Ya, ira senjatanya di mana ya? Stun gun di mana? Perasaan ada deh stun gun. Kenapa jadi enggak ada ya stun gunnya ya? Udah mau gua baru main, gak dikasih senjata. Ada stun gun, guys. Tuh kan lama, gak barengan ini pasti. Nih. Gak jelas ini mereka gak datang. Ya sumpah ini gamenya gak jelas, coy. Kenapa gak mau pada datang loh? Ayolah kalian berdua datang. Tuh ada suara gong. Ding. 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 Apaan sih kocak lu? Kocak lu, kocak lu mau ngapain lu? Kocak. Jangan ngejar gua lu. Gak berguna lu ngejar-ngejar gua tuh, gak berguna. Ya oke, okay. Aduh, glass fuse. Kayak gitu aja lah ya. Kakek Bobo. Kakek Bobo ya. Kakeknya Bobo guys. Kakeknya Bobo. Ayo ayo Bobo kakeknya. Ambil shotgunnya coy. Eh bukan shotgun, kunci. Kunci kocak, shotgun itu di granny ketiga. Alamak lupa. Ya lama ini lama nih. Please nek. Ya udah bangun. Kakek udah bangun. Tuh kan. Apa jangan-jangan di sini ya? Stun gunnya di sini kah? Apa jangan-jangan di sini, guys? Wah, iya. Oh my god. Oh my god. Gua kalau udah pegang stun gun. Wah, ada install musik. Gua kalau udah pegang stun gun auto berani 100%. Kok gak datang? Sini lu. Gue takut gue.
Ajak sini, ha? Ajak sini. Aduh, gak berani gue. Gak berani maju, guys. Kena kamu ya. Aduh, stun gunnya, aduh. 30 detik doang, bro. Oi, kuncinya. Oke. Nah, gini dong, gini dong. Ini kan, aduh. Apa anda? Banyak banget trapnya. Oke. Sabar, sabar. Taruh situ. Ini hand wheel nih buat hand wheel. Hand wheel, coy. Banyak banget tugas gua ya. Gila lu. Gak bisa gua ambil. Kakek udah hidup juga harusnya ya. Jadi santai aja. Sip, gua ambil. Kakek datang. Kakek buta kamu ya. Kamu kenapa buta kakek? Kakekku sayang, kenapa buta? Yo, ini gua ambil sih. Ini kan buat ke atas ya. Itu busi gak perlu. Ini glass piece gak perlu. Harus bawa ini lagi. Gak bisa gue kalau gak bawa ini tuh. Gak bisa guys, kita harus bawa selalu ya. Oh iya, kalau di sini aman ya. Oh itu dia. Kamu kena. Kakek guys, kakek di mana guys? Kakek ya. Kakek datang tuh. Gua dengar step. Sini kamu kek. Oke, kena ya. Oke. Door lock kagak usah lah. Gak penting. Oke, yang penting ini dulu. Sip. Udah ya? Bawa gak sih? Kalau di pintu perlu gak ya? Pertanyaan bagus. Di pintu perlu gak? Wah, udah hidup dong. Alamak, 30 detik kayak 1 detik ya. Ini nih yang gak gue suka nih, kayak gini nih. Momen-momen sempit begini nih. Oh tuh dia lari tuh. Oke. Kena kamu ya. Aduh gak bisa. Kakek datang lagi. Kayaknya dari kanan sih. Alah, mengerikan coy. Ini nih, door handle, crowbar. Obeng ada yang perlu gak? Ini apaan coy? Tuh kan obeng. Ya ilah, pada ngalangin sumpah ini. Orang tua pada ngalangin. Sabar. Sabar guys. Kita ke sini. Save King. Aduh ada. Sumpah coy. Sumpah dia pada datang. Sabar aja. Ih, kayak gak gerak-gerak gua. Kamu ya. Cari kakek. Biar cepat. Come on, cari kakek. Di atas kakek sih. Oke. Sip. Apalagi? Ada buku helikopter? Gak perlu sih, tapi gue ambil aja. Sip. Itu di situ. Sabar, gue bawa dulu. Bawa dulu ini. Ini penting hand wheel buat di bawah. Ya udah hidup nih. Ini udah hidup guys. Nah ini udah hidup. Santuy. Nenek gak datang kemana? Itu dia. Hap! Kamu gak bisa gitu?
Aduh. Oke, turun ke bawah dia ya. Oke. Sini kayak. Aduh, kena kepalanya dong. Yah, nggak bisa itu. Oke, nah. Ini kan di sini kan? Oke. Kebuka, kayaknya kebuka itu di atas. Gue masih inget dikit-dikit. Jadi harusnya aman aja. Tuh kan bisa kan crowbar. Crowbar sama door handle. Aduh. Wait. Waduh. Kena kamu ya. Gua harus ambil dagingnya sih. Gua harus ambil daging, guys. Kakek di mana ya, kakek? Itu dia kakek. Sip. Nah, taruh situ. Sabar, guys, gua harus ambil daging. Daging ambil dulu. Nah, ini dia daging kematian. Udah hidup. Ah, udah hidup. Suaranya deket banget. Gua kira di bawah, coy. Alamak, mati. Oke, kita ulang lagi ya. Hah, nyebelin banget, guys. Kenapa ya gua sekarang kalau main Granny itu kayak aduh, susah banget. Tuh, mana gak bisa tembus. Gak jelas lu. Sabar. Kita kesini dulu. Oke. Tunggu mereka pada turun. Nah, kalau kakek duluan, otomatis nenek pasti ngikut ya. Itu dia. Oke. Ini saatnya gue tembak mereka sih. Itu udah ada daging di situ ya. Kayaknya gue harus tembak mereka dulu nggak sih? Anjir, susah banget diambil, sumpah nyebelin banget. Ah, kenapa pakai ada bunyi segala? Oke. Santuy. Dorong. Kena kamu. Daging hilang. Dagingnya spawn di atas lagi. Siap dah. Mau gua ambil. Oke, itu dia. Atas gak ada apa-apa ya. Harusnya gua cepet-cepet dong ke bawah. Ayo cepetan. Tuh kan udah datang anjay, udah datang dia. Sabar, dia udah datang guys. Gak bisa gegabah kita. Aduh, susah amat ya. Itu dia. Hap, kena kamu ya. Harus bersemangat guys, kita harus tetap bersemangat ya. Come on, harus tetap bersemangat. Gak boleh ini ya. Wah, kakinya lagi dengerin musik. Kalau gitu kita kasih makan. Ini gak bisa kocok. Ayo dong. Padlock. Nah, kita dapat padlock. Waduh. Gua harus kemana lagi? Perlu padlock gak sih, guys? Jatuh ke karpet lagi. Ayolah, sinilah. Kenapa kak? Mana sih pada gak mau kesini? Kena kamu.
Woi, kakek dari bawah dong. Aduh, harus gue ambil dulu. Padlock key. Padlock. Ini kayaknya padlock perlu ya guys. Perlu nggak sih buat di sini? Ya iya perlu dong. Kok listriknya nyala gitu guys? Cara matiinnya gimana ya? Tolong kasih tahu guys cara matiinnya. Udah gua tembakin. Astaga, gak jelas banget. Gamenya susah. Bukan susah sih, guanya nggak tahu guys. Item-itemnya di mana aja tuh nggak tahu ya. Astaga, udah merah-merah gini. Maafin diri gua guys yang masih belum mahir. Udah lupa, soalnya udah lama banget gak mainin. Jadi ya gini aja guys. Kalian nikmatin aja ya. Santai, kita harus belajar bangkit. Bangkit terus menerus ya. Come on, gak boleh menyerah. Oke, nenek pasti ngikut. Nenek gak mungkin gak ngikut. Kakek aja yang budak denger, apalagi nenek yang kupingnya ini gitu loh, apa? Bisa, aduh, udahlah bodo amat lah, gak tau ngomong apa gua. Aduh anjir, jatuh. Oh ini guys, ini ya, oh iya itu ya. Halah yo, yo, halah yo, yo. Weis, maaf lo bro. Gak, lah. Gamenya ngebug. Gak jelas. Yah, last day. Mari kita rayakan kekalahan ini guys. Dan mungkin gua gak akan kalah sih. Kita lihat aja ya. Sengaja banget gamenya itu loh, bikin bug. Padahal kena itu. Kalau kalian bilang cepetan nenek bang ketimbang peluru kamu, enggak guys, itu jauh. Emang ngebug. Peluru cepet anjay meluncurnya. Oke. Santai aja lah, mau gimana lagi. Memang sudah jalannya seperti ini. Oke, gua harus. Astaga. Kadang sedih, guys. Aduh, banyak nyamuk lagi di sini. Itu enggak jelas banget. Aduh. Please jangan ngebug lagi dong, ayo dong. Nah. Tumben bagus, bro. Sini lo, kayak. Kayak cepetan kayak ah kakek lama amat. ICU. Oh. Lamaan lu ICU-an. Wait, gua dapat setir ya. Setir perahu cuman enggak usah lah. Kagak perlu door handle. Oh, gak nemu. Oh my god. Itu aduh. Boat steering wheel enggak perlu. Kita enggak perlu itu. Kita kan mau keluar lewat itu. Crossbow lagi crowbar. Apalah crossbow. Zip bot yet enggak perlu itu. Kena. Hampir aja enggak kena. Nah, cara buka ininya gimana? Cutting player. Oke, gua turun aja lah ya. Santuy. Oke. Kalam. Aduh, berdua lagi. Oh my god, langsung berdua. Kekejar gua. Oke, aman. Kakek cepat guys, nggak bisa. Tuh. Itu dia kakek ya. Kakek cepat. Oke, gue turun aja deh.
Aduh, di mana peluru, Om? Aman gak sih? Door tap. Aduh, gua harus. Alamak, itu gak penting door tap. Buat benerin baling-baling helikopter itu. Aduh, gak bisa gua ambil. Ah, harus gua tunggu deh sini deh. Sini dulu kayak. Gak bisa gua ambil lagi itu sama. Kalem. Kalem, guys. Kalem ya. Gak usah terburu-buru. Kalem aja. Krobar. Door handle, please. Aku butuh door handle dong. Ya! Mati sudah perjalanan kita, teman-teman. Oh my god. Gak apa-apa lah ya, emang masih belum rezeki, guys, hari ini. Kalian tungguin ya, nek, kakek. Lu sekarang, kalian sekarang bisa nih membunuh gua. Next, gua akan membantah. Aduh. Mati tragis dong. Aduh, GGWP, guys. Gua masih belum bisa keluar. Udah lupa. Alamak. Ah, tipis banget. Padahal tadi tuh gua tinggal ambil tinggal nyari door handle-nya doang. Habis itu bebas sudah. Tetapi takdir berkata lain ya. So, mungkin segini saja, guys, untuk konten yang bisa gua berikan. Sorry banget kalau misalkan gua tuh gagal untuk keluar dari rumahnya mereka ya. Karena gua itu udah lupa itemnya buat di mana aja. Ya, namanya juga udah lama enggak main. Ya, orang mana sih yang enggak lupa? Ya walaupun ingat dikit pasti ada lupanya gitu ya. Jadi mungkin segitu saja. Sorry banget kalau misalkan gak maksimal ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa dikasih like-nya jika kalian suka konten Granny ya. Kita ketemu lagi di next video. Ada-ada semuanya.